Halo sobat bonsai, apa kabar kalian semua dimanapun berada? Semoga semua dalam keadaan baik ya, sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan mencoba atau setidaknya belajar dan sharing kepada teman-teman bagaimana kita dalam melakukan tekuk atau liukan, membuat liukan pada bahan bonsai yang kita miliki, teman-teman. Kali ini saya akan mencobanya pada tanaman sianci, teman-teman. Tanaman sianci yang saya miliki di ground saya sendiri. Oke, bagaimana? Dan kita akan coba sama-sama, teman ya. Simak terus. Teman-teman, jadi inilah tanaman sianci saya. Ini merupakan sianci kecut, teman-teman. Nah, di sana ada buahnya, bisa teman-teman lihat. Nah, itu buahnya, teman-teman. Oke, saya akan coba dekati buahnya, teman-teman ya. Nah, sianci memiliki karakteristik batang seperti ini, teman-teman. Nah, dia berwarna coklat, ada bintik-bintik putih, teman-teman. Itu pertanda dari sianci batangnya ya. Kalau dari segi daun, kalau nggak salah ini teman-teman, daunnya habis karena dipatol ayam, teman-teman. Jadi teman-teman kalau memiliki ayam, kalau memiliki bonsai, jangan dijadikan satu, teman-teman ya. Dia akan merusak tanaman kalian semua. Nah, ini buah dari sianci. Mungkin teman-teman ada yang tahu cerme ya. Cerme ini satu jenis dia sama cerme, teman-teman. Jadi kemarin saya sempat menekuk satu batang kecil ya. Jadi saya tekuk dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Saya sangat senang melihatnya karena tekukannya itu keren sekali, teman-teman. Maka dari itu saya akan mencoba pada batang yang lebih besar. Mungkin saya coba yang ini, teman-teman ya. Saya akan program yang ini, mumpung ini lurus. Saya akan coba program, teman-teman ya. Ini kemarin saya mau program juga, namun patah, teman-teman. Kalau sudah besar, dia sangat susah untuk diprogram. Maka dari itu saya akan coba tekuk yang agak kecilan. Yang ini, teman-teman ya. Oke, simak terus. Jadi ini adalah tekukannya. Tekukan yang sederhana, namun ketika sudah besar ini akan lumayan bagus. Nah, seperti itu. Ketika batang sudah jadi, ini di sini akan dicangkok, baru kita akan program akar. Oke, semangat teman-teman. Oke, sahabat bonsai. Jadi sekiranya seperti ini, teman-teman. Ini dulunya lurus, jadi saya program jadi meliuk seperti ini, teman-teman. Nah, dia meliuk. Nah, ini yang meliuk. Nah, inspirasi saya seperti itu, teman-teman. Jadi sekiranya ini baru pertama kali saya nyoba pada sianci, kedua kalinya maksud saya, teman. Yang ini gagal kemarin karena batang terlalu besar, jadi menyebabkan banyak ranting yang patah, teman-teman. Seperti itu. Intinya ketika kalian program ini, jangan sampai kulit sampai terputus, teman-teman. Kalau terputus ke atas pasti akan mati, teman. Jadi yang ini saya harap akan tumbuh dengan baik, teman-teman ya. Kiranya akan sebesar ini baru akan saya panen. Kira-kira butuh waktu sekitar lagi 3 tahunan.
Oke sahabat, mungkin segitu saja dulu teman-teman. Semoga menginspirasi ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau dari saya yang salah, saya mohon maaf. Saya di sini hanya ingin menginspirasi teman-teman agar teman-teman di seluruh Indonesia atau dimanapun berada terinspirasi dalam berkarya bonsai. Nah, seperti itu teman-teman. Sila akhirnya. Seperti itu. Oke, salam satu hobi, salam bonsai, salam rahayu dari Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.